puas nih. Kurang puas ya. Gimana? Saya kumpul sini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cuma alhamdulillah. Di sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati di kota yang sumur ini, di kota Madinah, yaitu sumur ini namanya Bi'ru Hajim. Oke, diingat sejarahnya Bi'ru Hajim. Tidak semuanya Bapak Ibu sekalian jamaah tidak diarahkan ke sini. Tentunya kita sudah pasti tidak ada jemaah yang lain, nggih? Tidak ada yang lain melainkan saya. Setiap saya membawa jemaah pasti dibawa ke sini. Karena tujuan jemaah itu adalah pertama ibadah setelah umrah dan sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kenapa saya mengarahkan ke sini? Tentunya dengan minta tabarruknya dan syafaatnya Rasulullah, nggih? Nah, di sinilah tempatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau bahasa Arabnya itu adalah Bi'ru. Bi'ru itu adalah sumur bahasa Arabnya. Ya, ini di sini namanya Bi'ru Hajim. Nah, Bi'ru Hajim. Sebelum Masjid Quba, Bapak Ibu sekalian, di sini tempatnya sholat. Tapi gelap di sini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sini. Yaitu yang ditempati adalah Mus'ab bin Umair. Nah, setelah itu ada masjid ini namanya Masjid An-Nur Juhdubah. Di mana di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memenuhi kegelapan sehingga Rasulullah menuju ke sini, Rasulullah hanya meletakkan tongkatnya di sini menjadi terang. Menjadi terang. Sehingga Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah berpesan bahwa masjid ini yang dinamakan Masjid An-Nur. Akhirnya menjadi terang di sini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngambil wudunya di tempat ini, di tempat sumur ini. Setelah itu Rasulullah sholat di sini. Nah, setelah ini Bapak Ibu sekalian sholat bersama sahabat-sahabat di kota Madinah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan diberikan tabarruknya para sahabat yang telah ada di surga. Amin Allahumma amin. Nah, jangan lupa di sini namanya Bi'ru Hajim. Bi'ru. Setelah itu Rasulullah meludahi di sini sumurnya. Bi'ru Hajim. Hajim. Nah, sebelum Masjid Quba mendirikan sini sudah ada masjidnya. Tempatnya sudah ada. Okay. Cuman belum ada namanya. Setelah Rasulullah datang ke sini, menaruhkan tongkatnya menjadi bercahaya, menjadi terang. Akhirnya Rasulullah memberikan nama masjid, yaitu Masjid An-Nur, Bapak Ibu sekalian. Paham gak? Setelah itu Rasulullah berteduh di sini. Nah, nanti selanjutnya Bapak Ibu sekalian, makanya saya barangkali mau wudu, yang belum punya wudu ataupun yang mau ngambil airnya boleh. Nanti kita setitur selanjutnya yaitu Bi'ru Ghors. Nanti ceritanya lain lagi di sini. Ya, tidak lain semuanya yang datang dari Indonesia tidak kesemuanya jamaah datang ke sini. Apa mungkin malas mutawifnya mengarahkan ke sini apapun apa mungkin bisa terjadi tidak tahu dengan sejarahnya. Ya, tentunya seperti itu. Amin. Tidak boleh mendzalimi para sesamanya. Karena kita tujuan kita itu adalah Makkah Madinah berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Tidak boleh. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa kata Rasulullah berziarah kepadaku, maka dialah yang mendapatkan syafaatku. Siapa yang mendapatkan syafaatnya adalah umatku. Barang siapa menginjak tanahku, kata Rasulullah, maka dialah bersamaku, kata Rasulullah. Artinya, bersamaku setelah Rasulullah tidak ada. Ada hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Man zaroni ba'da mauti faka'annama fi hayati. Barang siapa bersiraku di waktu sekarang ini, di waktu Rasulullah wafat, namun kata Rasulullah, aku datang
di waktu akadmu berkunjung dengan saya. Artinya kalau Rasulullah menjanjikan siapa yang mendapatkan syafaatnya, maka kata Rasulullah, dia bersamaku. Sedangkan Rasulullah adalah jaminannya ada di surga. Paham gak? Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita menunggu asar, kita sholatnya di sini. Namun di sini tidak berbentuk masjid. Di sini berbentuk kebun kurma. Karena di Madinah Al-Munawwarah ini adalah semua yang ada di kota Madinah ini adalah ratusan dan ribuan kebun kurma. Sedangkan kebun kurma ini sebelum Rasulullah berpuasa tidak minum, tidak memakan apapun. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, malaikat Jibril mengaturkan kepada Allah bahwa sekarang Rasulullah itu berpuasa. Setelah itu Rasulullah dikasihkan kurma. Maka kurma itu yang ada di kota Madinah ini adalah sangat luar biasa manfaatnya. Dan juga di situ juga ada kurmanya, barangkali ada mau entah setengah kilo, entah rapat, boleh. Nah, disinilah tempatnya. Ini bersejarah. Setiap aku bawa An-Namiro, Antrap, dan PT Rehla Sede, saya bawakan ke sini. Karena sayang, ini adalah sejarahnya Rasul. Iman-iman sambian. Alhamdulillah, walaupun hanya 3 hari ke sini, saya dimanfaatkan untuk mengarahkan ke sejarah ini. Ada juga 10 hari di sini, tidak ke sini arahnya. Hanya sholat, tidur, makan. Iman kalau enggak ke sini. Lebih-lebih nanti ada sejarahnya lagi, yaitu Biru God. Nanti saja lain lagi sejarahnya. Kalau sejarahkan ke sini nanti misalnya kurang mantap. Hanya mengambil nanti pulang. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham gak sejarahnya? Ingat-ingat sejarahnya, nanti ada kuis dari saya. Pertanyaan. Selama ada di kota Madinah, selama ada di kota Mekah. Paham gak? Ingat-ingat sejarahnya yang saya bawa. Setiap aku bawa ini, jamaah hadiah dari saya. Satu ekor unta. Padahal soalnya itu gampang-gampang aja. Kadang-kadang pikirnya ibu-ibu belanja gitu ya. Tapi alhamdulillah di saat ini mulai dari jam 2 sampai sekarang enggak tidur. Ya Gus ya. Penuh dengan apa? Dengan program. Alhamdulillah. Nanti tidurnya di Indonesia saja. Ya. Karena di sini adalah tempat ibadah, tempat doanya jenengan yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan enggak sambian. Sambian enggak pulang ke Indonesia mendapatkan lipat-lipat rezekinya. Bahkan sambian yang datang ke sini digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang nih mumpung ada di sini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan, berikan sisa umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Yang belum punya wudu monggo wudu. Kita sholat di sini berjamaah. Jadi setelah itu menuju ke Biru Qasim.